Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Yusuf Mulyana, pemeran Gusti, ingin ikut berpartisipasi buat ulang tahun ANP. Saya akan mewawancarai para tukang dagang di pinggir jalan dan bertanya, amal itu apa? Amal itu apa? Amal itu apa? Dan sekarang saya akan mewawancarai tukang ayam goreng, ayam geprek, ayam kermes dan sebagainya. Halo guys, sekarang kita berada di tukang pecel lele. Mau tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini boleh ya saya mau nanya-nanya nih. Namanya siapa? Bang Lau. Apa? Bang Andi. Oh, Bang Andi. Urusan apa, Bang Alo? Bang Lau. Oh, Bang Lau. Ini jualannya jualan apa aja, Bang Andi? Ada ayam sama lele. Oh, ayam sama lele. Ya. Oh, iya. Sudah berapa lama? Ya, belum lama juga. Oh, iya. Baru, Pak. Aslinya orang mana, Bang Andi? Lampung, Pak. Lampung, ya? Oh, iya. Sudah lama di Bandung? Dari 2015. Dari 2015. Enggak, ini saya mau nanya. Menurut Andi, apa yang disebut amal? Sodakoh. Sodakoh? Iya. Terus apa lagi? Sodakoh. Iklan. Iklan? Iklan. Hah? Iklan. Oh, iklan. Jadi amal itu harus iklan. Oke, sekarang kita akan bertanya kepada tukang bakso, namanya Ari. Abang baksonya baru pulang dari warung. Ari. Ari? Ya. Saya mau nanya, di sini udah lama jualan di sini? Udah lama, Pak. Oh, biasanya suka banyak aja pengunjungnya? Alhamdulillah, banyak. Itu penghasilan berapa tuh perharinya biasanya, Bang? Oh iya. Ada pertanyaan nih. Menurut Kang Ari, apa yang disebut amal? Amal buat saya itu memberi dengan ikhlas kepada orang lain untuk mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Wah iya. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Mangga Kang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sekarang kita saatnya menemui tukang batagor, disebut Abah Batagor. Nah sekarang ini ada Batagor Abah sedang melayani pelanggan, Abah Batagornya. Iya. Ngomong naon dari si Abah? Iya. Langsung aja ditanya, Abah Web. Menurut Bang Web, apa itu amal? Ya amal ya teringati orang belas kasihan. Oh iya. Teringati itu amal.